Ya, kembali saya bukan mengulang ya, bahwa kami-kami ini keberhasilan kami pada era kami dahulu. Saya utarakan berkali-kali ibarat pohon pisang yang tidak pernah berbuah dua kali kecuali tunas-tunasnya. Tapi dengan beberapa kali permintaan kapan Darapusita reuni, kapan Darapusita reuni. Sementara saya dulu mengundurkan diri dari Darapusita, tidak ingin main band lagi gitu loh. Okay. Tapi akhirnya setelah 3 kali ya dari Synchronize minta, saya belum jawab. Alasan saya bilang ya, 10M biar ditolak. Ditanya lagi nyabut rumput. Nah, tiba-tiba Pak David telepon langsung, Tante Titi mau gak? Oke, because I always follow my heart. Kalau Allah berkenan, pasti diberikan jalan.